Cina begitu superior terhadap Indonesia. Dari 17 pertemuan kedua tim, Indonesia baru menang sekali, 3 imbang dan sisanya kalah. Kekalahan terakhir didapat pada Piala Asia 2004 dalam pertandingan yang digelar di negeri tirai bambu. Bua Solosa dan kawan-kawan ditekuk 5 gol tanpa balas. Namun Indonesia mulai mampu mengimbangi Cina pada pertemuan terakhir pada 15 Oktober 2013. Bermain di depan pendukungnya, Indonesia mampu menahan imbang satu sama pada kualifikasi Piala Asia 2015. Kemenangan terakhir Indonesia juga terjadi 56 tahun silam, tepatnya 12 Mei 1957. Indonesia menang dengan keunggulan 2-0 berkat gol yang diborong oleh Ramang.